Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lupna dan Musa Firlani. Di video kali ini, Mama Lupna akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa kegiatan ibu rumah tangga itu bukan hanya di dapur atau mengurus rumah-rumah saja ya, tapi seorang ibu rumah tangga juga butuh refreshing. Jadi perjalanan ini adalah planning Mama Lupna jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Nah, Mama Lupna janjian dengan saudara-saudara akan menuju Karamba. Karambanya adik Mama Lupna ya. Jadi salah seorang adik Mama Lupna ada yang punya Karamba. Karamba itu seperti rumah ikan ya, penampungan ikan di laut begitu. Jadi tempat pelihara ikan. Kebetulan tempat pelihara ikan juga itu masih baru ya teman-teman. Nah, ini kami sudah tiba di lokasi. Lupna sudah siap dengan pelampungnya. Tapi kami harus jalan kaki dulu masuk ke dalam ya sebelum mendapatkan karamba itu. Kami harus naik perahu kecil atau katinting yang sudah disiapkan keluarga tentu saja. Nah, ini kami semua. Ini adik saya yang pakai tas kuning yang gendong anak kecil itu, namanya Aiku. Nah, dialah yang punya karamba ya. Oke, simak terus sampai akhir ya, Mams. Nah, Mama, pada kesempatan kali ini juga Mama Lupna ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel Lupna dan Musa. Jangan lupa pastikan sudah tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, agar Mama Lupna tambah semangat bikin video selanjutnya. Buat teman-teman setia Mama Lupna yang selalu menonton dan menantikan video-video Mama Lupna, Mama Lupna ucapkan terima kasih banyak. Mama Lupna doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari berbagai macam virus ataupun penyakit yang mengganggu kesehatan kita, terutama buat ibu-ibu ya, Mams, bunda semua yang strong, harus kuat buat keluarganya yang selalu 24 jam punya waktu untuk keluarga. Semoga kita semua sehat ya, Mams. Oke, ini perjalanan kami menuju Karamba. Jadi ini kejadiannya H+2 Lebaran kemarin ya, Mams, bunda, teman-teman semua. Dan lokasi karamba yang kami tuju adalah yang ini, yang Mama Lupna kasih tanda panah itu ya. Nggak jauh kok, ini juga perjalanannya cuma tidak sampai 5 menitan. Ini kalau air turun ini bisa jalan kaki ya, tapi karena airnya pasang jadi kami naik perahu. Pokoknya menyenangkan deh, Moms. Ini perjalanan yang menyenangkan karena Mama Lupna baru keluar kandang lagi ya, baru keluar jalan-jalan lagi selama corona ini. Dan kami memang gak ada yang pakai masker karena ini lokasi privasi sebenarnya, keluarga punya ya. Di sini juga kami saling tahu, dan suasana panas begini insya Allah nggak ada virus ya, Mams. Oke, ini dia lokasinya, sampai di Karamba. Nah, ini sebenarnya boot ini yang pengen dipakai untuk jemput kami, tapi karena bootnya ada masalah dengan mesin jadi kami naik katinting saja ya, perahu kecil ini. Tapi ini juga sudah sangat menyenangkan sekali kok, Mams.
Nah ini anak-anak semua, Lupna dan Musa sama papanya di belakang, mama Lupna sibuk merekam-rekam. Ya gitulah ya mam, jadi YouTuber. Cari, ya ini dia lokasi karambanya. Bagus ya mam pemandangannya. Mama Lupna betah sekali di sini. Nah tuh, wah sayangnya nih Mama Lupna tidak abadikan bagus-bagus bangunan karambanya ya. Ini dari kayu, di bawahnya itu ada 4 petak rumah ikan ya. Mama Lupna tidak sempat sekali karena setelah di sini kayak banyak begitu yang diurus, urus anak-anak, urus makanan. Nggak tahu juga Mama Lupna tidak kepikiran merekam bentuk bangunan karambanya, tapi tadi sempat lihat kan. Nah itu, nah ini Mama Lupna yang turun tangga mau jemput Musa dan Lupna. Itu Lupna pakai pelampung pink. Dan nah ini Tora. Giliran Lupna lagi. Ini dia si Lupna. Nah, Musa sama papanya. Nah ini dia karambanya, ini lumayan besar sih. Nah ini ada tuh ya, seperti inilah bentuknya ya. Itu di bawah bangunan ini ada 4 petak tempat pelihara ikan. Dan kami ngapain saja di sini? Mungkin Mama Lupna akan buat tak duanya ya. Oh, kamu ya yang punya karambang. Ikan apa itu? Hah? Batu dacing namanya? Ikan batu dacing. Ih, itu kepake apa umpannya? Masya Allah, Pak Zai mau mau. Bapaknya bantu, Mas. Yoka. Ih, jagonya Zai mau nih. Anaknya bibi mama. Iya kak. Iya, bapaknya mana sih? Dia sudah nang. Naga momong. Hebat memang. Sudah tempat makanan besok. Ini sudah ada nih. Astaga. Ini nanya orang mancing. Mungkin sampai di sini saja perjalanan Mama Lupna di karamba. Nanti Mama Lupna buat part 2-nya supaya durasinya tidak kepanjangan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, pastikan ya sudah tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di part 2-nya. See you on my next video. Bye-bye.